Kita duduk je lah kat sini santai-santai dulu eh. Lepas tu kita kick off kejap kita punya event hari ni. Lepas tu kita dah boleh makan, kita ambil gambar, lepas tu kita makan. Lepas tu timbang. Lepas tu kita makan, dah makan, dah makan. Kita makan lagi. Sila. Okay. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you for coming semua. Bahasa Melayunya majlis penutup. Okey. Oh, sekejap lagi kita bagi Kak Zora pula bercakap pasal PM. Tapi saya nak nak sentuh sikit pasal timbangan ini. Hari ini kita ada JKYM Team Pusat Jalil dan kita ada Fit Blast 3.0 Team Pusat Jalil. Jadi kita combine hari ini. Lebih ramai, lebih meriah. Timbang overall Team Pusat Jalil Jom Kurus Satu Malaysia. Alhamdulillah, I'm quite happy. On the average, korang lose anything between 3 to what? 5, 6, 7 kilos saja. Okay, so kita akan tabulate nanti label dan kita tengok siapa pemenang lelaki dan perempuan ni lah. Okay, pada siapa yang macam masih lagi muskil, kenapa tak turun, kenapa ni, kenapa ni, dan sambung scout selepas ni. Dalam scout nanti saya akan tengok korang punya pemakanan korang-korang. Fit Blast 3.0 Team Puncak Jalil. Overall, I'm also happy sebab korang punya fat percentage turun, korang punya muscle mass naik, body age semua dah muda tahun 2 tahun dah dalam masa 6 minggu ni, right? BMI pun kebanyakannya turun. So give them a hand. Tak boleh nak announce dulu je ni sebab kita panggil, kita panggil. Kita tak boleh nak announce lagi the result because of kita kena tabulate the result dulu. Okay, so saya nak ucapkan kepada yang saya jumpa selepas scout selepas ni. Ya, itu juga dia nak pergi bentuk-bentuk dekat aku. Pada siapa yang saya jumpa scout selepas ni, kita akan teruskan. Pada siapa yang saya tak jumpa, tolong jangan berhenti. Okay, I think you guys have given, dah sayang dah, dah ada 3-4-5 kilo yang lost. So, kalau boleh teruskan, get the KPI yang korang sepatutnya dapat. Siapa yang rasa dia dah reach KPI? Okay. DJ tak payah tanya. Dari KPI. KPI ramai dari KPI. So saya serahkan balik pada MC. Terima kasih. Thank you very much. Thank you pada Coach Tan. No, kita jemput Coach Zora pula untuk bagi ucapan. And sebelum tu, boleh tak kita semua nyanyi happy birthday dekat Coach Zora dulu? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Maintain.
Okay, lagi tu. Semalam belum sepati, ramai dah. Dah berhenti. Dah berhenti dah, tak apa. Siapa yang continue, I'll see you guys in. Kau. Siapa yang tak, semoga you see you again. But overall, I'm so happy. Thank you, Coach Dora. Okay, sekarang kita nak jemput wakil dari each kawasan untuk bagi ucapan. Patah dua kata. Patah dua. Pertama kali saya nak ucap terima kasih kepada Postas kerana telah membimbing kami untuk menurunkan pula pada kami daripada dapat sampai yang sampai KPI, ada yang sampai separuh pada KPI kita. Zafran kuatnya kau gila. Okey, untuk saya dah berjaya turun dalam 5 kilo. Aiza, 5 kilo. Maksudnya terkena yang baru adalah nasi biryani. Alasan dia coach, kedai semua tak ada air. Satu kedai dia ada nasi biryani dengan ayam kurma. Saya balas hashtag pay for Aiman. Okay, itu je daripada group yang terus pada kita kali. Thank you. Okay, Makota. Saya mewakili grup Kim Makota mengucapkan terima kasih kepada korang. Oh, nama saya Alami. Kan guru besar dah tanya. Kepada Coach Dora. Saya tahu bagi semua peserta ni adalah experience yang sangat berguna kepada kita semua. Dan saya berharap kita semua masih meneruskan perjuangan dalam visi mencapai kurus. Buat selama-lamanya, jadikan ia satu rutin harian kita, bukan kita hanya berakhir di sini. Supaya kita boleh terus ke arah kehidupan yang lebih sihat. Okay, terutamanya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Coach Dora dan Coach Kulai di atas segala ilmu. Terutamanya ilmu berkaitan makanan, yang mana kita tahu rata-rata masyarakat kita tak ada ilmu yang tinggi tentang makanan. Mungkin workout kita boleh berusaha sendiri, tapi pemakanan adalah penting, di mana pemakanan 80% dan 20% pada workout. Oh, dah boleh jadi coach lah. Next. Boleh, hantar borang, hantar borang. Nanti next best, kita panggil leader kan. Leader punya opening kita boleh panggil. Okay, bagi saya sendiri pun, saya patah ilmu tentang pemakanan yang paling penting untuk kita semua lah. Amin sendiri berapa kilo? 6.5. Wow. Dan saya fokus pada makanan saja, lebih pada pemakanan lah. Workout tak banyak sangat pun, tapi saya berjaya 6.5. This is before saya lebih kepada workout dan tak jaga makanan, tak pergi ke mana. Memang terbukti makanan adalah apa-apa saya pada kehidupan. Walaupun selepas ni kita nak makan. Malam dia dah makan dah. Ikut. Okay. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Kita jemput wakil dari Fit Plus, Encik Jalil. Saya rasa macam
kita panggil Scott pula. Dia ambil macam ni. Saifah, cepat sikit. Saifah. Tadi kau kena kau orang kan? Dia nak buat lagu intro. Ana. Sila. Aku tak hal lagi tak boleh ini. Kau boleh Scott. Bagi nangis sikit. Assalamualaikum. Saya tanya kepada semua, turun semua lah. Lantaran suara, Assalamualaikum. Terima kasih. Saya tanya kepada semua yang turun berat dan semua lah capai KDI ke, paru ke, kita kata jadi. Kita turun dan kita pergi tu lah. Saya pun dah lama dah dengan coach. Sebab di sini pun macam so, kita start balik. Kita pergi lah. So, doktor akan terima kasih banyak pada coach. Akan tunjuk ajar beliau yang banyak yang banyak beza. Bagi saya dah masuk berbual dengan coach lain. Coach time memang lain lah. Different dia punya ilmu dan see the leg lah. Tak rugi lah kalau korang join dengan coach time sebenarnya. So, thank you for giving you lah. Thank you pada semua wakil-wakil. Sure semua tak sabar nak makan tapi kita still ada lagi acara seterusnya ni. Ada satu dua benda lagi nak cakap. Saya pass balik kat coach. Sorry. I think paling penting saya dengan Dora lupa nak ucapkan terima kasih first of all kerana memilih platform JK1M. Kepada tim JK1M dan kerana memilih Fitblast 3.0 kepada tim Fitblast. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada kami. Thank you so much. Right? Kalau ada sekiranya kekurangan di pihak kami, bagi pihak saya, Coach Dora dan kru-kru yang kita ada, leaders-leaders yang membantu kita, kita bagi tepukan sikit pada leaders. Dah start training, insyaAllah selepas raya diorang sendiri akan keluar dengan diorang punya own team. So kita wish them all the best. Wish them all the best and semoga Task Rangers lebih berkembang lagi lah insyaAllah. Selepas ni kita akan habis je Cik Fatih ni, kita akan masukkan dalam group link-link co-curriculum group-group yang kita ada seperti running, badminton, apa lagi? Hiking, bowling, netball, Zumba. Kita ada group travel dengan makan. Pasti kita ada travel dengan makan kan? Okay, so kami akan letak link-link ke dalam group. Pada siapa yang rasa diorang nak join the group, korang just click the link and you guys are welcome to the group. Co-curriculum kita tak berapa aktif as in aktif, tapi okey lah, boleh lah, not too bad. Sekali-sekala kita ada. Tapi hiking dengan running agak aktif. Hiking running agak aktif at the moment. Itu ketua co-curriculum kita tu. Okay, tujuan adanya Koko supaya kita boleh buat lain aktiviti lain. Sebab selalu dalam program, kita punya program selalunya berstructure dan orang kata dah set. Apa benda yang kebanyakannya adalah workout. So bila dengan adanya Koko-Koko ni, korang bolehlah merasa macam hari kita ni pergi water rafting. Kita dah bulan 3 ni, I think a group nak pergi naik tirau. Bulan 4 nak naik Mossy Forest. Bulan 5 saya nak naik Mossy Forest sebelum puasa. So benda-benda tenaga semua kita akan post dalam group. Siapa-siapa yang nak ikut nanti, we will actually handle us together lah. Okay, itu saja. Lepas tu sekarang kita nak buat apa, Mak? Ambil ambak. Oh tak. Lapor lah. Sekejap. Okay, dah tahu. Kita jemput JK Puncak Jalil. Tak sama betul lagi kita jadi. Bagai kena bagi juga. Apa JK? Hadiah pada coach tadi. Baca dia tu ni. Baca. Janganlah nanti saya nangis. Lagi apa nak menangis ke? Ada kunci rumah dah nak beta. Oh, panjangnya. Amboi, dia punya starting bayau.
Okay, thank you coach sebab guide kita orang yang tenggelam dalam lautan makanan. We will remember all the things that you have taught us all this while. You are indeed the best coach that we ever had. We love you coach Taz from team JK1M Puncak Jalil. Thank you. Bayau tu yang tahan ni. Bayau. Okay. Thank you for from us. Thank you very much. Boleh buka ke tak boleh buka? Boleh buka? Boleh. Macam kek lapis je. Kek lapis awak. Oh my god. Tak tahu. Oh. Dia orang suruh saya baca Quran lebih sikit. Pak janganlah nangis. Ai tak boleh hari ni menang. Janganlah nangis. Okey. Ai rasa macam Islamik jangan. Tak sebab kajang bagi saya makanan sunnah. Yang kita kena pergi haji. Lepas tu Ilsas bagi saya makanan sunnah. Ini saya dapat. Okay, siapa nak bagi ni pakej umrah. Okay guys, terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Okay, sekarang ni kita nak jemput Coach Taz. Nak jemput Coach Taz lagi. Okay, saya DE je lah kat sini. Ambil gambar. Dah. Okey, sini. Dia ambil gambar tak yang tadi? Tak boleh buka. Boleh. Ini dah siap kan? Pos. Laluan, laluan. Thank you Coach Taz, love team Fitblast, Pincak Jali. Yang ni mana kau pelawar ni? Belum baca ni. Korang pakat eh? Kita beli ni, korang beli ni. Oh nice, okay, very nice. Thank you very much team Puncak Jalil, Fitblast. Mom, body, beautiful milk semua ada. Kita nak sebutnya, logik tadi. Jangan malu pun diri. Okay, last but not least, kita jemput JK Bukit Mahkota. Okay, kamera. Kamera dulu, kamera dulu. Buka, buka, buka. Alah, boleh buka tak boleh? Boleh. Baca kad. Macam ni. Kalau dibuka apa-apa macam dia kena buka macam
sebabnya nanti dia simpan semua riba-riba tu semua dia simpan. Dia kalau beli barang plastik-plastik semua dia simpan. Daripada dia kecil sampai dia besar. Wow! Wow! Jadi kotak je wow. Dalam dia dulu. Wow, cawan. Saya tahu saya kurang main. Wow, masuk ni cawan. Okey, terima kasih. Belajar gunakan sekarang.
kenapa orang hitam? Sebab men, tak cepat kotor. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Pusing, ambil gambar sekejap. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.